Oke guys, nah kali ini kita mau pergi kerja ya. Lu bentar, siapa coba pasir datang ditaruh di sini guys? Bentar guys, kita masuk dulu ya. Kita taruh dulu nih mobil ini guys. Nah ini bentar, ini kenapa ada yang nerima pasir terus taruh di sini? Siapa coba? Bentar kita cari pekerja kita ya. Oke sih, ini si Bambang guys. Oi Bambang, Bambang, lagi ngetok apa Bambang? Ini, jangan ketok dulu itu Bambang. Aku punya kerjaan buat kamu nih. Nah, aku kan mandor nih di sini ya, nurut sama aku ya. Nah, kamu pakai mobil ini. Nah, mobil ini untuk mindahin nih pasir-pasir, soalnya halangin jalan nih di sini Bambang. Nah, kamu siap? Oke? Okay? Nah, udah, segera laksanakan. Nah, oke, okay, di sini saya bakal cek-cek dulu teman-teman ya. Pindahin ya, Pak? Iya, pindahin Bambang. Nah ini kenapa ada lagi bolongan di sini guys? Wih, kerjaannya udah bagus nih guys, kolam renangnya udah jadi ya. Tapi ya seharusnya kolam renang belakangan teman-teman ya. Seharusnya jadiin dulu nih bangunannya nih, baru kolam renang. Gimana sih ini? 2 jam kemudian. Mungkin saya bakalan cek kerjaannya si Bambang apa udah kelar apa gimana? Lah, gimana sih si Bambang ini? Mana lagi si Bambang ini, nggak ada perubahan lagi, kocak. Ah, emang Bambang gak bisa diharapkan guys. Aku aja yang dorong dah. Pindahin di sebelah sana dah. Kenapa coba ada nerima pasir taruh di sini guys, nutupin jalanan. Loh, kok ada emas itu guys? Bentar, kita pindahin dulu. Loh, kamu ngapain di situ Bambang dalam pasir? Kocak gimang. Ya elah, disuruh mindahin pasir ketimbun pak. Astaga, disuruh mindahin pasir malah main pasir guys ya. Apa sih lu Bambang? Ini kita ini dulu teman-teman, dorong-dorong dulu ya. Apa sih? Nah, udah bersih guys. Apa sih lu Bambang, kerjanya nggak becus banget lu. Gua mau pecat. Kasihan guys ya. Yaudah, aku punya kerjaan lagi nih yang lain nih Bambang. Sini 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 sini. Nah, jangan ngecewain aku nih. Nah, di sini ada bolongan nih ya. Bolongan apa coba ini? Dari mana lagi nih? Pokoknya saya nggak mau tahu. Ini nggak ada Bambang ya, ini harus datar di sini ya. Oke, okay? Siap? Oke, okay. Nah pokoknya harus datar di sebelah sini, nggak boleh ada bolongan kayak gini. Oke, okay, mungkin pakai mobil itu Bambang, itu nggak cocok buat itu, yang ini. Gimana sih kerjaannya nih? Nah di atas aman kah kerjaannya nih? Oke, okay, mungkin saya bakalan cek dulu di atas ya. Nah oke, okay. Lumayan, udah bagus nih guys. Mungkin di sini saya bakalan turun dulu. Oh, tangganya udah jadi ya. Ini ngapain lagi udah taruh kaca di sini? Padahal di atas masih dibangun, udah dipasangin aja nih kaca. Gimana sih ini orang-orang nih yang kerja di sini kayak Bambang semua kali ya? Udah, mungkin saya bakalan cek kerjaan si Bambang, guys. Wih, kita lihat nih. Nah, gitu dong Bambang. Nah, makan dulu, makan, makan, makan. Silakan duduk situ Bambang. Ini gini dong kerjaannya bagus, ya kan? Ini dia angkut apa lagi, batu bata apa gimana? Loh, bentar. Perasaan gak ada bolongan di sini, Bambang. Eh, Bambang, sini dulu. Kok ada tiba-tiba ada bolongan sih di sini, Bambang? Bambang pindahin. Astaga, Bambang. Gak perlu dipindahin, Bambang. Ngapa? Astaga, yaudah aku cari mandor lain dah. Aku capek, guys. Cari mandor lain dah. Lah kan udah bener pala lu Bambang. Ini gue suruh nimbun ya. Gue suruh nimbun bukan pindahin Bambang. Gue suruh nimbun bukan pindahin. Kocak gimana ya Allah. Tapi kan di sana udah tertutup. Gimana ya? Ya emang udah ketutup Bambang. Tapi gue nggak suruh lu buat bolongin juga di sini. Bolongannya nggak usah ada gitu kan. Gitu ya. Udah lah. Aku nggak mau pecat si Bambang guys. Mending aku pulang aja dah. Pada nggak becus guys pekerjaannya guys. Oke okay, guys, balik lagi bersama saya Gus Sampuling dan Bambang di sini teman-teman ya. Gini nih, kalau kasih pekerjaan ke Bambang nih, semuanya nggak beres nih. Nah, apa kamu juga tuh Bambang yang udah kasih kaca no? Belum dikelarin gedungnya ini, malah dikasih kaca. Harusnya selesaiin dulu baru dikasih kaca gitu loh. Ini kerjanya setengah-setengah. Aduh. Kan biar estetik duluan. Diam Bambang, diam. Ini proyeknya hancur gara-gara Bambang guys.
Oke guys, balik lagi bersama saya Gus Ampulin dan Bambang di sini. Pada video kali ini kita bakalan men-showcase add-on yang sudah kalian lihat, teman-teman ya, mobil-mobilnya. Nah, di sini ada mobil alat berat gitu, teman-teman. Nah, entah ini apa namanya, guys. Nah, soalnya saya kurang paham nama-nama dari mobil-mobil alat berat ini ya, tapi saya suka, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bakalan dapat add-on-nya itu di spawn egg ya. Nah, setelah itu kalian bakalan nemu nih di sebelah sini. Di sini ada excavator, di sini ada road roller, di sini ada dump truck, dan juga di sini ada bulldozer, teman-teman ya. Oh, ini bulldozer, ini excavator, lupa saya guys ya. Nah, di sini kita bakalan spawn dulu, teman-teman, dari excavator, teman-teman. Nah, di sini kita spawn nih excavator. Nah, dan ini mobilnya ini bisa dinaikin, teman-teman. Nah, kalian lihat excavatornya itu, tangan-tangannya dia itu bisa gerak. Nah, tuh. Nah, oke, sip. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, dia bakal gerak-gerak seperti itu guys. Nah, aku suka sih detailnya guys. Dan mobil alat beratnya ini namanya Caterpillar, teman-teman ya. Nah, seharusnya sih CAT, Caterpillar, teman-teman ya. Nah, dan di sini ada road roller, teman-teman. Nah, road rollernya seperti ini nih. Nah, ini Caterpillar, teman-teman. Nah, ini buat aspal kali ya, ngeratain aspal, teman-teman ya. Ngepres aspal gitu biar ini ya keras ya aspalnya ya. Nah, yaudah Bambang, lu pakai itu aja dah. Lihat nasi Bambang, guys. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini ada dump truck. Nah, ini dump truck, truk raksasa, teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Ini truk tambang sih seharusnya, teman-teman ya. Bukan truk untuk proyek kayak gini, tapi ini truk ini guys, tambang ya. Bisa dipakai jumping ini. Jumping apa? Coba lihat si Bambang. Apa sih? Oke, guys. Aku suka guys detailnya nih. Nah, ada tangganya di sini, teman-teman. Di sini mungkin kita bakalan coba naik, teman-teman. Nah, gede banget, guys. Nah. Sampai saya kalau ini lihatnya cuma segini doang nih. Nih. Loh. Nah, kayak gini doang, guys. Wih. Segede rumah Bambang. Ya guys, ini gede banget guys. Oke. Dan satu hal teman-teman dari add-on ini, kalian jangan pukul ininya ya, mobilnya ya. Malah dipukul sama si Bambang guys. Auto terbang guys ya. Gimana sih, dilarang mukul malah dipukul guys. Entah itu apa guys, ngebug atau gimana. Coba di sini saya bakalan coba ke mobil yang paling besarnya ini. Hop. Oh enggak guys, aman ya untuk ini ya. Aman guys, nggak terbang ya. Nah, ini enggak, ini doang nih eskavator nih terbang nih. Dan yang terakhir itu bulldozer. Nah, ini bulldozer gunanya untuk mendorong kayak pasir, batu atau segala macam, teman-teman ya. Nah, dorong Bambang pun bisa nih. Nah, oke. Yang aku suka dari add-on ini teman-teman, detailnya keren banget, teman-teman. Nah, ini bannya. Ini apa ya, scope-nya gitu teman-teman ya, pendorongnya. Wih, keren guys. Nah, oke. Jadi di add-on ini ada 4 mobil alat berat gitu teman-teman ya. Nah, kamu suka yang mana Bambang? Kamu suka yang mana Bambang? Nah, mobil truk yang besar ini gede banget guys ini guys. Nah nih, bannya aja segede ini guys. Yang terbang tadi. Bambang suka yang terbang ya. Ini guys, entah kenapa ini terbang loh kalau dipukul. Ini, oh ini, yang lain aman, cuman ini doang tiba-tiba terbang gitu kan, dipukul guys. Yang cosplay jadi pesawat, cosplay jadi pesawat guys, eskavatornya ya. Nah, oke guys, jadi kalian bisa download addon ini, cek aja di deskripsi teman-teman ya. Nah, ya udah, gitu aja teman-teman, 4 alat berat ini doang teman-teman. Dan di sini kalian bisa dorong pasirnya tadi. Nah, kalian bisa dorong pasir pakai bulldozer, teman-teman. Namanya juga bulldozer kan, gunanya apa coba kalau bukan dorong gitu kan. Ngebulldozer gitu, guys. Nah, oke, di sini kita bisa ratain pasirnya itu, guys. Nah, lihat nih. Nah, rata kan? Nah. Bukan itu, Bambang. Nah, ini, guys. Nah, ini rata kan? Nah, seperti itu ya. Apa sih? Tapi aku nggak tahu gunanya yang lain apa, teman-teman. Nah, kayak ini.
itu ada animasinya teman-teman. Scope-nya tuh gerak-gerak, tapi entah gimana guys gunanya ya. Apakah cuman animasi-animasinya doang kayaknya guys ya. Cuman bulldozer ini yang berfungsi. Nah, ini dump truck gede banget teman-teman. Nah, kalian lihat perbandingannya dump truck sama pesawat guys. Gede banget guys. Lihat nasi bambang apa lagi coba. Pengen masuk. Dump truck-nya satu jalanan diambil semua nih, lihat nih. Wede. Kenceng lagi pula. Siapa dari kalian yang sudah lihat langsung ini teman-teman, truk kayak gini ya. Wah. Atau kalian sudah pernah lihat eskavator, kayaknya sudah lihat semua deh eskavator. Terus road roller kayaknya udah semua. Kalau apa ya, di tempat lagi buat jalan atau perbaikin jalan biasanya pakai ini teman-teman ya. Nah, bulldozer nih. Bulldozer saya pernah lihat kayaknya. Oh iya guys, saya udah pernah lihat bulldozer ya. Entah di mana teman, di lapangan kayaknya kemarin guys. Loh. Kaki bunsin dia guys. Oke. Jadi seperti itu guys ya. Oke, sip. Dari mana lagi kok bisa masuk di sini Bambang? Gede itu loh bisa masuk guys. Oke lah guys, jadi seperti itu. Bagi yang ingin download add-onnya langsung cek link deskripsi untuk download add-on mobil alat beratnya ini guys. Oke, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, sip.